أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ayat 24 sampai 26 surah asy-syura. Orang-orang kafir tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan terjemah lagi tapi hubung ataupun sambung kait ayat belum pada ni. Untuk nak jadi lebih faham katanya, orang kafir di zaman tu ia tak terima Nabi sebagai rasul. Sebab tu payah bagi mereka nak sebut Muhammad Rasulullah. Ia tak sebut. Kalau ia sebut maknanya ia mengaku. Serupa dengan orang yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah, bermaknanya dia mengaku katanya tak ada dah Tuhan yang dia nak ibadat, nak patuh, nak taat, yuk win kecuali Allah sahaja. Itu dia panggil ikrar. Ikrar daripada hati dan mulut serta dengan fikiran pada waktu tu pun tumpu kepada Allah dan Rasul sebab Nabi duduk depan sama depan. Kita hendak mengucap lah ni, dah Nabi meninggal dunia dah. Kita ikrar mengaku katanya Allah dan Rasul adalah pegangan kita, contoh teladan kita. Tapi kita tak nampak Rasul di depan. Itulah akhir surah Ar-Ra'd. Allah Ta'ala firman, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. Orang-orang kafir akan kata kepada mung, hey Muhammad, mung ni bukan rasul. Muka belah mung ni nak jadi nabi. Ha gitu. Tu kalau kita wau jadi nampak gambar katanya hinonyo orang-orang kafir kepada rasul pada zaman itu. Belah-belah mung ni, tak sepatut jadi Nabi, jadi Rasul. Sebab tu, orang-orang kafir zaman tu, dia nak wui malaikat turun langit ni, hak jadi Rasul tu acing. Manusia ni, tak sepatut nak jadi Rasul. Malaikat hak tak makan, tak minum, tak bining, tak belaki. Lepas tu ada palang, ada amnat. Boleh buat ke tu, boleh buat ke ni. Tu yang nak. Pasang-pasang itu. Dia tak mengaku katanya Nabi manusia ni sebagai Rasul. Lepas tu, hak lebih pada tu lagi. Am yakulu naftara ala Allahi kathiba. Ni ginilah. Bahkan mereka mengatakan, Iyo di sini artinya Nabi lah. Telah mereka reka perkara dusta terhadap Allah. Jadi, tuduhan ni, tuduhan palsu dia panggil. Duk katakan Nabi, Muhammad ni duk reka ni. Duk baca Quran pun tu, tak ada duk mengaji. Dengan mana-mana guru. Latih-latih baca lebih daripada orang biasa. Sebab orang Arab pada zaman tu bukan arti jahiliyah tu tak ngaji, bodoh, tak reti. Arayat ham tamadun cara hidup pokok dia tinggi, terutamanya di segi bahasa. Bahasa yang ada pada zaman jahiliyah ni adalah bahasa tinggi. Syair-syair dan ucapan yang disebut
oleh orang-orang Arab ni. Kalau kita gambar mudah-mudah, macam titik alio orangnya hilim pala ha gitu. Orangnya pok-pok dia kecek berpidato dan sebagainya. Tapi Nabi bila mari baca Quran, orang Arab dengar apa? Heret. Ih. Muhammad ni ngaji mano ni? Gapo dia baca tu? Ha tu bukan arti orang Arab tak faham dak. Arab jahiliyah pada waktu tu faham sute-sute Quran. Hak Nabi duk baca ping tak ada katanya hak dia tak reti. Reti belaka. Tapi Allah Ta'ala katuk mata hati. Tak nampak gapo hak Nabi baca dan berasa nak ingkar sokmo. Ikutlah molek setara mana pun, dia tak setimu. Cuba kita gambar orang dia tak say sesekara dengan orang hak nak sesekara. Orang dia tak say, kalau Melayu-Melayu kita panggil ikut tenyih. Ikut royak lah gapo. Tak lah depan dia. Dia tak say, yang kuih dengan kaki, yang sepak. Tapi benar hak tak molek walaupun, apa-apa ni, dia benar hak yang nak walaupun tak molek. Yang pergi dakak, yang ambil. Orang royak tanya, hei, mu tak usah ambil lah benda ni. Benda tak molek ni. Hei, tak say, ku nak. Hati dah tu. Sebab tu, Melayu-Melayu katanya, kalau dia nak seribu dalih, kalau tak say seribu helah. Tu patah-patah Melayu. Orang-orang tua dia kata. Gitulah juga. Orang kafir Quraisy musyrikin pada zaman itu, dia kata kepada Nabi, mung ni duk reko-reko, duk buat-buat agama mengikut otak mung sendiri, hei Muhammad. Bukan daripada Allah Ta'ala ni. Pas orang musyrikin dia tak tahu ke Allah Ta'ala? Tahu habis cakap. Dia berimej juga dengan Allah. Cuma ia syirik. Sebab tu kita panggil musyrikin. Ia percaya kepada Allah. Kalau tanya siapa wak langit, bintang, matahari, bulan, dunia, buat dirimu sendiri, Allah ia jawab. Tapi di segi ibadat ia tak sahih. Ia nak pengpahnya tak keng, nak pengpah benar yang nampak depan sama depan. Ia nak tu. Alhamdulillah, kita yang berimej kepada Allah, walaupun kita tak nampak Allah di depan, tapi kita yakin Allah melihat kita dan Allah lah tadbir, berihan semua tiap-tiap kara, walaupun benda kecil sekali, sampai benda besar sekali. Allah Ta'ala cara berlaku. Itulah kita yang berimej kepada Allah, dan imej kita pun jangan gonyek, 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 jangan. We kemahkan. Pejak imej kita. Lepas tu, bila ada imej, dia tak mado dengan imej, kejak saja, dia kena beramal soleh. Ha tu. Itulah dia panggil kuat di antara imej dengan amal soleh ni, dia tak boleh pergi sesekara, dia kena pergi kedua-dua. Pergi kedua-dua. Itulah Allah raya dalam Quran, allazina amanu wa amilu salihat. Jangan nak royak allazina amanu saja. Kena royaknya wa amilu salihat. Orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Tapi orang kafir musyrikin pada zaman itu, dia tuduh kepada Nabi, katanya Nabi iya di sini artinya iya makna itu Nabi telah mereka-rekakan perkara dusta terhadap Allah. Sebenarnya tidaklah patut mereka berkata demikian. Dia kata apa wey? Ha, tu. Kalau demo tak ngaji, tak reti, dia senyap sudah. Ha, tu. Kerana Allah berkuasa, jika ia menghendaki menutup hatimu dan ingatimu daripada menyatakan apa yang engkau telah nyatakan itu. Royak kepada Nabi, hei Nabi, kalau Tuhan nak katuk, kalau aku ni nak katuk mata hatimu,
Mung tak boleh royak sekarang habuk. Mung tak boleh duk baca sekarang habuk. Hok mung duk baca Quran depan orang-orang kafir dan sebagainya. Tapi dengan sebab aku kehendak nak jadi mung Muhammad, mung royak benda hok sebenar kepada orang. Walaupun orang menetel mung pun mung kena royak. Mung jangan duk takut, jangan duk robah hati. Sebab ni adalah perkara yang sebenar, perkara hok sengati. Mung tolong siapa ajari daripada aku. Aku sendiri nak buka hidayah kepada siapa, hok tu bukan mung dek cara dek hey Muhammad. Ha gitu. Inilah Allah royak betul-betul kepada orang ramai pada zaman itu suruh Nabi baca. Tapi Allah Taala pun royak kalau dia mung diraka hey Muhammad nascaya gotu goni gotu goni. Seperti ayat yang ada di dalam surah Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hei Muhammad, kalau mung syirik dengan molek dah Tuhan royak kepada Nabi tapi sebenarnya royak kepada umat dia, royak la in asyrakta, kalau sekiranya mung hei Muhammad gi jatuh jadi syirik duk sekutu dengan Allah Taala, dengan aku, la yahbatanna amaluka, nescaya amale hok mu duk buat rutuh habis grrr, tak pakai sekarang habuk, dan mu masuk di dalam golongan orang-orang rugi. Tengok ni Tuhan royak kalau mung syirik. Pas Nabi mana nak syiriknya? Nabi ni orang perak syirik, Nabi ni orang menetai syirik. Tapi Allah Ta'ala royak, lain jika sekiranya mung sendiri hidup syirik, maka amalan mung rutuh. Pah, kita orang tamada lebih dah rutuh lagi. Hacunnya yang jadi debu. Bukan rutuh saja dah. Itulah nak ayat katanya, bahayanya syirik dan benda-benda hak pasal bohong terhadap Allah Ta'ala tu tak layak bagi seorang Muslim nak pergi kata, nak pergi buat, nak pergi iktiqat. Sebab benda ni benda bahaya. Sebab tu saya sebut acak-acak kali dia. Boleh jadi orang Islam kita, ia jadi syirik, ia jatuh agama, usah jamai lama dah. Tapi ia tak tahu katanya, hak dia duk pegel, duk amal, duk buat, duk kecek tu, ia tak tahu katanya benda tu jatuh agama. Tapi dia amal lagi, dia amal, dia buat rai-rai. Setengah-setengah orang, bila dia pergi ngaji, dia dengar apa? Ha, aku dah buat lama dah weh. Baru aku tahu katanya benda ni jatuh agama. Ha, siap. Baru tahu. Tu pun, jika Allah Ta'ala kehendak nak jadi dia bertobat, dia sedar, dia reti, dia faham, dia klik kepada jalan yang sebenar. Tapi kalau sekiranya orang yang duduk amal, duduk buat, duduk pegel dalam hati dia, dalam otak dia pun duduk pegel lagu tu, benda yang bawa jatuh ke agama, bawa sampai mati. Ha, pas kita nak kata lagu mana? Turun kubur dengan tua tak tahu katanya jatuh agama dah. Tak tahu berapa tahun dah jatuh agama. Tapi benda tu bawa siapa mati. Inilah ruginya manusia tak ngaji, tak reti. Sebab tu kita tak sempurna kalau dia kita ngaji iman saja dengan kita tak ngaji benda-benda hok merutuhkan iman. Kita kena ngaji ke? Kalau ngaji iman saja, kita kena ngaji kata syirik, khurafat, bid'ah. Baru kita reti. Barulah kita pergi dua cabai reti. Haa, hak ni aku reti, hak ni pun aku reti. Boleh beringat gapo hak bahaya-bahaya kepada agama. Haa, itulah. Benda-benda pasal ini adalah penting dalam hidup. Tuhan rakyat lagi. Gapo lagi? Tetapi, Allah tidak menghendaki yang demikian. Allah tak ada nak oleh katuk mata hati mung hei Muhammad. Allah nak jadi mung ni kuat dan royak agama kepada orang ramai.
royak hak sebenar, walaupun orang menetel, orang tak kena sekalipun, mung kena sabar. Sebab benda ni akan berjaya dan akan zahirnya lepas pada ni. Itulah Nabi ya yakin dengan Allah Ta'ala janji dengan dia. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran sudah pun datang dan kebatilan akan hancur. Kita pula getulah sampai ke akhir dunia. Kena yakin dengan Islam. Kena yakin dengan Quran. Sebab Allah Ta'ala dia sipir, dia jaga Quran dia ni sampai ke hari kiamat. Walaupun manusia ada ni duk usaha nak tukar, nak jadi tak kena Quran, baca pun tak kena, hurai pun tak kena. Ada kan klon wai hak seteru-seteru Islam, dia ngaji Islam, dia nak jadi putar balik isi yang ada di dalam Quran, gotu goni gotu goni. Tapi alhamdulillah masih lagi dua adanya para ulama yang popong mempertahankan Islam sampai ke hari ini. Tapi hok bokrongnya orang Islam sendiri tak ngaji Islam. Ha ni bokrong. Bukan duduk di ulama, bukan duduk di orang alim, bukan duduk di orang reti, tak. Duduk di orang Islam sendiri. Bapa tak ngaji. Ha tu. Bapa tak baca. Lepas tu orang-orang yang ada ilmu, bapa tak ngajar. Ha tu. Bapa tak gerbel nyawa dia, masa dia. Wi kepada orang-orang ramai, orang-orang umum, marilah kita pakat celak mata, buka otak, retilah kita, majulah kita dengan Islam. Gitu. Hak ni yang kita duk nak terangkat, maknanya yok radap orang-orang Islam kita dengan ilmu agama. Nak ngaji ilmu apa saja, ngaji gi tak ada apa, tapi hak agama ni jangan tinggal sama sekali. Jangan buat pelekeh, jangan buat main. Berdengar apa? Aku tahu belakang dah. Jangan. Kalau buat lagu tu, berarti kita sombong, kita takabur dengan ilmu agama, dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Ha, tengok lagi. Bahkan ia memberimu kuasa menyampaikan perintahnya. Wayak kepada Nabi, Nabi, aku wi kepadamu siti untuk siapa ajare, maka semua kenyataan yang engkau sampaikan adalah benar belako. Ha tu. Dan sememangnya Allah tetap menghapuskan perkara yang salah serta ia menetapkan yang benar dengan kalimah-kalimah wahyunya dan keputusannya. Inilah Allah raya katanya, wa yamhu Allahul batil. Yamhu artinya hapuh. Allah Ta'ala akan hapuhnya apa? Benda kebatilan. Wa yuhiqul haqqa bi kalimatih, dan Allah akan menetapnya kebenaran dengan wahyu hak dia wi kepadamu. Yakinlah hai Muhammad. Ha gitu. Muntah saudara wabah apa? Aku jaga mu daripada tangih manusia nak bunuh mu, nak buat apa. Sebab tu Nabi dah tekah dia mula-mula dia dakwah, dia robah juga hati dia. Eh, orang bunuh apa? Eh, orang buat khianat apa? Bah kalau misal katanya, misal saja ni, Nabi pergi mati dengan sebab orang bunuh. Cop. Siapa lagi nak dah Nabi orang sutai dah, agama pun tak sempurna lagi yang dia dakwah. Tapi Allah raya, baligh ma unzila ilaika min rabbik wallahu ya'simuka minan nas. Itu ayat di dalam surah An-Nisa yang Allah Ta'ala raya katanya, hei Muhammad, musapa sudah. Gapo hak tu hai waktu turun kepadamu, musapa, muraya. Allah Ta'ala akan jaga mu daripada bahaya tangih manusia nak pergi bunuh mu, nak pergi buat gitu, buat gini. Tu hai jaga. Mu tak mati dengan tangih manusia. Tapi hak manusia duk usaha nak
Kalau kecek mudah-mudah nak bunuh, nak bedai, nak khianat ada. Walaupun bedai tak ada pada zaman itu. Saya tambah nak jadi gambar katanya orang yang duk mengajar agama, sapa benda kebenaran, royak kepada sangkom benar-benar, tapi orang dia bedai dia, orang bunuh dia. Benda tak ada. Nabi-nabi lagi tak tahu berapa puluh ribu orang nabi dibunuh dan diseksa. Sebab apa tu? Sebab dia royak benar-benar kat orang. Lepas tu orang hok mai hendui. Orang hok kat pun perayaan dia, dia berasa katanya ah, mung duk haru duk duk ke duk royak benda hok hok belawai dengan aku, bunuh sini. Supik, katuk kling, katuk mulut sini, bui mati. Ya timbo hok lain pula. Gitulah. Ani Allah royak di sini adalah untuk nak jadi nabi ni kejap dalam ha penyampaian dan hok dia duk sapa tu, dia yakin katanya ini adalah daripada Allah. Akhir sekali, sesungguhnya ia amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Tuhan tahu belaka. Orang hok baik pun Tuhan tahu, orang hok tak baik pun Tuhan tahu. Gitulah dah. Ayat tiga ayat saya baca tapi dia terjemuh hanya satu ayat pada pagi hari ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.